Bagaimana hasil peninjauan hari ini, Pak? Pak, terkait dengan peninjauan. Ya, semuanya. Saya melihat semuanya rapi, terkelola dengan baik. Sampai di atas kereta juga saya lihat juga rapi, baik, tidak ada yang berdesak-desakan, semuanya baik. Semuanya baik. Di apa? Stasiun, Pasar Senen, semuanya baik. Saya melihat secara umum sedikit yang perlu penanganan lebih fokus, yaitu di Merak. Merak utamanya yang berkaitan dengan apa yang naik sepeda motor Cindawan. Tapi tadi minta penjelasan ke Menteri Perhubungan, ya semuanya sudah dicarikan solusi. Pak, tingkat kecelakaan di arus mudik masih lumayan tinggi, Pak. Mungkin ada imbauan atau langkah pemerintah? Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, saya kira tahun ini jauh lebih bagus, jauh lebih bagus. Saya nggak melihat ada antrian yang sangat terlalu panjang atau yang di airport atau di stasiun atau di terminal yang begitu ramai dan berdesak-desakan, saya lihat nggak ada. Tapi terkait antisipasinya seperti apa, Pak? Apalagi ya, manajemen yang baik ini diteruskan, manajemen yang sudah baik diteruskan, yang ada masalah kecil-kecil segera diselesaikan. Saya kira perencanaan yang rapi akan memunculkan sebuah pelaksanaan yang baik. Ini di saya kira di organisasi dengan sangat baik. Semua yang terlibat. Pak, untuk stok pangannya gimana, Pak? Kesiapan pangan. Iya, kan sudah sampaikan bolak-balik sebelum Lebaran juga lagi ada. Pak, nanti Lebaran di mana, Pak? Lebaran gimana, Pak? Tahun ini Lebaran di mana, Pak? Tahun ini, Pak? Di Jakarta. Baca kan sholat istiqlal bareng sama di Jakarta. Sholat ini istiqlal, Pak. Ini istiqlal, Pak. Kurang lebih. Sudah ada rencana silaturahmi sama siapa, Pak? Sudah ada rencana silaturahmi sama beberapa tokoh, Pak? Akan ada rencana silaturahmi beberapa tokoh. Enggak ada rencana-rencana. Ada open house enggak, Pak? Biasa aja. Ada open house enggak, Pak? Ada open house enggak, Pak? Open house enggak, Pak? Ada open house enggak, Pak? Ini kan Lebaran terakhir Bapak sebagai presiden. Apakah akan melakukan open house juga, Pak? Sudah. Pada masyarakat.